Oke, kali ini saya akan unboxing kipas angin. Dan ini adalah kotaknya ya. Lumayan besar kotaknya. Oke, langsung aja dibuka. A few moments later. Bubble-nya di dalam ternyata. Seharusnya teh di luar juga dikasih bubble. Tapi ini cuma di dalam bubble-nya. Oke, langsungnya dibuka. Bubble-nya dilepas. Coba lihat. Dapat apa aja nih, lengkap nih. Kita tarik ya, plastik pertama. Singkirin dulu. Oke. Ini dapat baling-baringnya, ada dua penutup baling-baring sama penutup pinggirannya. Ini dapat kayak gini, dapat buat baling-baring penutup depan belakang. Lalu apa lagi nih? Oke, bubble lagi. Dan ini mesinnya ya. Nah, ini mesinnya. Oke, taruh sini mesinnya. Lalu apa lagi nih? Oke, ini satu lagi nih. Dan kosong, gak ada apa lagi. Nah, ini ya, sekrup sama visernya buat di tembok, di bor. Dan kelengkapannya seperti ini ya. Ini buat mesinnya, buat tempel di tembok. Sedangkan ini baling-baling kipasnya. Oke, habis ini mau dicoba dirangkai dulu. Nah, sekarang kita buka dulu kipasnya. Warna biru ya. Warna biru nih baling-baringnya. Nah, ini penutupnya nih. Buat penutup si kipasnya. Ini buat bagian belakangnya. Dan ini adalah tutup depannya. Nah, ada tulisannya GMC. Nah. Lalu ini adalah mesinnya. Nah, mesinnya coba dibuka dulu ya. Kita akan coba lihat. Kita buka dulu mesin. Mesinnya coba kita lihat. Oh. Ini kabelnya. Nah. Ya, mesinnya seperti ini. 103 swing speed. Dan ini mesinnya ya. Plastik. Ini warnanya biru tua sama hitam. Dan bagian belakangnya seperti ini. Dan ini untuk ke tembok. Nanti canterinnya ke sini. Ini kabelnya. Coba dicek ini kabelnya panjang atau pendek nih. Coba dilihat dulu. Untuk kabel lumayan ya, lumayan panjang nih. 1 meter ya kabel. Lalu ini dapat kertas sepertinya petunjuk. Nah, ini petunjuk pengoperasian kipas angin dinding. Seperti ini ya buku petunjuknya. Oh, ada dua nih kertasnya. Nah, ini cara masangnya. Nah, petunjuknya seperti ini. Tuh. Nah, apa ini ada larangannya nih. Seperti ini. Apa ini? Oh, ini garansi ya. Itu garansi dari GMC. Nah, seperti ini ya garansinya.
Oke, langsung aja dirakit. Oh, ini ada talinya nih, tali buat nyalain mati on off ini kok digantung nih talinya. Lumayan. Oke, langsung aja dirakit. Pertama-tama yang ini dipasang dulu nih. Oh iya ya, ininya dilepas dulu nih. Oke, ya. Pasang dulu. Nah, seperti ini. Kayaknya ini dulu deh. Oke, dikunci lagi. Iya benar. Habis itu dikunci lagi. Nah, dikunci lagi. Kunci apa ya, agak kenceng. Nah, ini udah kenceng. Ternyata di baling-balingnya ini ada baut ya. Dikendurin dulu bautnya. Nah, dikendurin dulu. Tuh, nanti bautnya masuk ke sini buat kunci si baling-balingnya ini. Di sini kayaknya ini. Nah, kalau udah merasa pas, dikencengin pakai obeng ya. Harus kenceng. Oh, nggak kenceng ya, gawat. Nah, kalau udah kenceng nanti seperti ini. Kalau diputar tuh lancar. Berarti ini udah kenceng bautnya. Diangkat udah nggak bisa tuh, udah kenceng. Agak naikkan sedikit ya, kalau mau dikencengin. Lalu yang terakhir, ya kayak gini aja sih, nggak ada penutup di sininya, gini doang. Yang terakhir ini, nah ini penutup atasnya. Jadi ditutup seperti ini, tuh, tutup seperti ini, dan dikasih seperti ini, pasang di pinggirannya. Oke, ketika udah jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti baut di sininya dikencengin nih, baut yang ini. Kalau udah selesai, masang yang plastik yang ini ya, dan penampilannya seperti ini. Nah, ini buat ininya, swing buat putar kiri kanannya, ini speed percepatannya. Ini ada tarinya, tari buat swing yang buat putar kiri kanan geleng-geleng tuh, ini buat kecepatan. Ini kabelnya. Oke, sekarang tinggal colok. Oke, kita nyalakan speed 1. Waduh, adem woi. Nah, ini speed 2. Speed 3. Sekarang speed 1 lagi. Nah, sekarang kita coba ini swing. Swingnya bisa nggak nih? Oke, mantap. Bisa ya. Nah, ini muter kiri kanan nih yang swingnya. Oke, ayo muter sini lagi ya, adem. Aduh, ademnya. Suaranya halus, nggak kasar. Pokoknya mantep nih kipas. Dan kita matikan lagi swingnya. Nah, jadi kipasnya tuh seperti ini ya. Nah, ini udah dipasang di tembok ya, di atas. Coba lihat perputarannya. Wow, anginnya kencang banget, mantap, luar biasa, mega KMC.